نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semuanya untuk berkumpul di pertemuan ini. Wa nas'alullah alladzi sa'adatuna fid dunya wal akhirah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat. Wa alhamdulillah ala ni'mat al-islam wal iman. Dan kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan iman. Fa hiya ni'mah kabirah. Maka ketahuilah itu nikmat yang besar. An'am Allah 'alaina biha, yang mana Allah menganugerahkan itu nikmat kepada kita. Wa hadana lislam, dan kita semuanya diberi petunjuk dengan Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lislam, maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan agama Islam. Walhamdulillahilladzi hadana liliman, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan iman. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An yuhina alaihima, semoga Allah menghidupkan kita dalam Islam dan iman. Wa yatawaffana alaihima, dan mematikan kita dalam keadaan Islam dan iman. Wa huwa anna rad, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Law qaddarallahu laka wa 'isht milyun sanah, lalu sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita 1000 tahun atau 1 juta tahun. Wa anta tashkurullah 'ala an ja'alaka musliman, dan engkau mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam. Wa ja'alaka min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mensyukuri daripada nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakana qalil fi haqq hadhihi ni'mah, maka syukur itu sangat sedikit untuk nikmat yang besar tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ja'alaka taqul la ilaha illallah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau bisa berucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Laisa laka ilaha illallah, tidak ada Tuhan bagimu kecuali hanya Allah. Rabbus samawati wa rabbul ardh, yang memiliki langit dan bumi. Wa rabbul arsyil azim, dan yang memiliki arsy yang agung. Malikid dunya wal akhirah, yang memiliki dunia dan akhirat. Wahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. An ja'alaka min ummati al-Qur'an, dan menjadikan kita juga sebagai umatnya Al-Qur'an. Wahmadillah, dan bersyukurlah kepada Allah. An ja'alaka min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi para rasul. Habib rabbil alamin, kekasihnya Allah Tuhan alam semesta. Arsalallahu rahmatan lil alamin, yang mana Rasulullah diutus menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa huwa khairul anbiya, dan beliau adalah sebaik-baik para nabi. Wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya sebaik para umat. Wa nahnu min ummati Muhammad, dan kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuludun ahli jannah, yang mana 2/3 penghuni ahli surga. Wa yashfa'una yawmal qiyamah, dan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat. Wa man mata la yushrik billahi syai'an wajabat lahu syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Rasulullah, siapa yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah maka wajib mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah, wajabat lahu syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ni'mah kabirah, ini nikmat yang agung. Idza ra'aita man ya'bud ghairallah, kalau engkau melihat mereka yang menyembah selain Allah. Faqul fi nafsik, maka katakan pada dirimu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi 'afani, yang telah memberikan kepadaku afiat. Daripada perkara yang diberikan ujian. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Alladhi hadani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuknya kepadaku. Mimma fi kathifi dhalal, yang mana banyak di antara mereka yang lain dalam keadaan sesat. La a'budu syamsan, aku tidak menyembah matahari. Wala qamaran, tidak menyembah bulan. Wala sanaman, tidak menyembah patung. Wala baqaran, tidak menyembah sapi. A'budullah, aku menyembah Allah. Syaraf 'azim, ini kemuliaan yang mulia. Rabbukallah, Tuhanmu adalah Allah. Khaliqukallah, yang menciptakanmu Allah. Huwallah yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dia Allah memberikan petunjuk yang digandaki dan menyesatkan siapa yang digandaki. Fama dam hadaka al-Islam, maka selama kita mendapatkan
dan petunjuk daripada Islam. وَشَرَحَ صَدْرَكَ الْإِيمَانِ dan kita dilapangkan hati kita dengan iman. وَجَعَلَكَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ dan engkau dijadikan lisanmu mengucapkan kalimat لا إله إلا الله. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ dan engkau mendirikan sholat. يريد سبحانه وتعالى أن يجعلك سعادة أبدا. Maka ketahuilah Allah menginginkanmu untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi selamanya. وأن يدخلك الجنة dan memasukkanmu ke dalam surga. بجوار نبيك صلى الله عليه وسلم berdekatan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. فليس أكثر أهل الأرض مسلمون dan tidaklah banyak daripada hal tersebut kecuali umat Islam. وليس كل المسلمون يعرفون الإسلام dan tidak semua umat Islam juga mengerti tentang Islam. فما دامك أنت مسلم maka selama engkau dalam keadaan Islam. وتصلي dan engkau selalu berdoa kepada Allah. هذه نعمة كبيرة yang mana ini nikmat yang agung dari Allah. اعرف قدرها maka ketahuilah daripada kenikmatannya. وحافظ عليها dan jagalah nikmat tersebut. كما قال الله سبحانه وتعالى sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا wahai hamba-hamba yang beriman اتقوا الله takwalah kalian kepada Allah حق تقاته sebenar-benarnya takwa ولا تموتن dan jangan sampai kalian meninggal dunia إلا وأنتم مسلمون kecuali kalian dalam keadaan Islam أنت مسلم engkau muslim أنت مع ذرات الوجود تعبد الله maka ketahuilah engkau berserta semua makhluk yang ada di alam semesta sedang menyembah Allah. Kullu makhluqillah semua makhluknya Allah. Ma'ada kathir minan nas selain daripada banyak manusia. Yusallun mereka semuanya selalu menyembah Allah. Kullu lahu shalah khassah dan mereka semuanya mempunyai ibadah yang khusus. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Alam tara anna Allah tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah yasjudu lahu yang mana semuanya bersujud kepada-Nya. Samawat semua tujuh lapis langit. Wa man fil ard dan semua tujuh lapis bumi. Wasyamsu dan semuanya daripada matahari. Wal qamaru dan daripada rembulan. Wan nujumu dan daripada bintang-bintang. Wal jibalu dan gunung-gunung. Wasyajaru dan pohon-pohon. Wad dawab dan semua binatang-binatang. Wa katsirun minan nas dan banyak daripada manusia. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'alam dan banyak juga di antara yang lainnya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim maka bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan siapa yang hendak melarangnya. Innallaha yaf'alu ma yasha maka ketahuilah Allah bisa melakukan segala sesuatu apa yang dikehendaki. In tabarruma ta'rif qadri al-Islam jika engkau ingin betul-betul mengetahui daripada keagungan nikmat Islam. Ta'rif annaka fi ni'mah dan engkau dalam keadaan nikmat tersebut. Yuhfizallahu lak maka Allah akan betul-betul menjaganya untukmu bila mana engkau mensyukuri. Wa yuthbitka Allah 'alayha dan engkau akan dikokohkan daripada nikmat tersebut. Wa la ya'khudha minka dan tidak akan dicabut nikmat itu darimu. Wa yumituka 'alayha dan engkau akan dikokohkan daripada nikmat itu. Wa yab'athuka 'alayha dan nantinya engkau akan dibangkitkan dengan nikmat tersebut. Hadzal ya'rifu qadra an-ni'mah ini bagi mereka yang mengetahui tentang kadar nikmat. Walladzi ma'rif qadraha yang tidak mengetahui tentang kadar nikmat tersebut yusabha maka ditakutkan dicabut nikmatnya. Lanna ni'mah kabira padahal ini nikmat yang agung yang besar. Sa'adatul abad kemuliaan kebahagiaan keberuntungan abadi. Fala halawa maka tidak ada manis. Wala i'tizaz dan tidak ada keberuntungan. Dzaqa ta'mul iman yang bisa merasakan nikmatnya iman. Dzaqa ta'mul iman betul-betul bisa merasakan lezatnya iman. Man radhiya billahi rabba yaitu kecuali bagi mereka yang ridha dengan Tuhannya Allah. Wa bi Muhammadin rasulna dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Wa bil islami dina dan dengan Islam sebagai agamanya. Anta qaila la ilaha illallah tatkala engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah kul ahli la ilaha illallah ikhwanukum semuanya daripada mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah saudaramu. Arabun aw ajam baik mereka bangsa Arab ataupun bangsa ajam. Sini aw hindi baik mereka keturunan Cina ataupun India. Mishrini aw maghribi baik mereka orang Mesir ataupun orang Maghrib. Al-Islam abukum wa ummukum semuanya orang Islam adalah saudara kita. Ya ahla la ilaha illallah wahai keluarga la ilaha illallah a'rif kadri ni'mah maka ketahuilah kadar nikmat itu. Man rabbuk maka tatkala nanti ditanya siapa Tuhan
Maka jawablah Allah. Al-malaika yas'aluka fil qabr. Nanti malaikat akan menanyakanmu di alam kubur. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Tuqul Allah. Maka engkau akan menjawab Allah. As-su'al tsani, man nabiyyuk? Pertanyaan yang kedua, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qiblatuk? Mana kiblatmu? Al-Ka'bah. Ka'bah. Ma kitabuk? Apa kitabmu? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Man ikhwanuk? Siapa saudara-saudaramu? Al-Muslimun. Yaitu semua umat Islam. Ta'al matahamu ma'adha. Siap kita untuk menjawab dengan pertanyaan itu. Ana basalam, itu salam berterjemah. Soal kullu yujib. Man rabbuk? Beliau bertanya, semuanya menjawab. Siapa Tuhan kita? Allah. Man nabiyyuk? Siapa nabi kita? Ma dinuk? Siapa, apa agama kita? Ma kitabuk? Apa kitab kita? Man ikhwanuk? Siapa saudara kita? Alhamdulillah. Ala ni'mat Islam. Segala puji bagi Allah bagi nikmat Islam dan nikmat yang agung. Al-kuffar ya Allah, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa ilayhim al-amal fa sawfa ya'lamun. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mungkin mereka hidup di atas dunia, makan dan minum seperti yang lainnya, tapi nanti akan tahu daripada akibatnya setelah kehidupan dunia. Al-kafir jannatu ad-dunya. Orang yang tidak beriman daripada orang kafir, surga mereka adalah kehidupan dunia. Wa sijnu al-akhirah. Tapi penjara bagi mereka yaitu kehidupan akhirat. Al-mu'min sijnu ad-dunya. Adapun orang beriman, penjaranya adalah kehidupan dunia. Karena dar taklif. Karena di dalam dunia ini ada perintah yang kita wajib dikerjakan. Mukallaf bi'ada'il awamir. Yang mana kita dipaksa untuk mengerjakan sesuai apa yang telah diperintahkan. Mukallaf bitarkil ma'asi. Dan kita diwajibkan juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Mukallaf bis-shalah. Kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wasiyam. Dan puasa. Al-hajj. Begitupun juga haji. Wazakat. Begitupun juga zakat. Al-kafir ma'ad taklif. Adapun orang kafir tidak mempunyai kewajiban. Fal-mu'min fi sijn. Maka orang mukmin merupakan seperti di penjara. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min, yaitu penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi yang kafir. Ba'da dhalika, setelah itu. Ba'da al-maut, setelah mati. Tantaqil anta ila al-jannah. Kita akan pindah ke alam surga. Wal kafir immat ala kufrih wa lam yablugh al-islam adkhul an-nar. Adapun orang kafir kalau mati dalam keadaan kufur tidak masuk Islam maka masuk ke dalam api neraka. Wal kafir, dan orang kafir alladhi ma sami'a al-islam, yang tidak pernah mendengar Islam. Yadkhul al-jannah, akan masuk ke dalam surga. Wal kafir, dan orang kafir alladhi shabba ulul al-islam, yang mungkin dia pernah mendengar tentang Islam. Ma 'arafa hakikat al-islam, tapi tidak mengenal hakikat Islam. Sawwaru lahu suratan tashwid, yang mungkin masuk ke dalam benaknya sebentar sekilas. Yadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga. Qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ma kunna mu'adzibina, yang Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Hatta nab'atha rasula, sampai Allah mengirimkan daripada utusannya. Lakin al-kafir, akan tetapi orang kafir. Alladhi 'arafa al-islam, yang tahu tentang Islam. Wa sadda 'ad-din, dan mereka tidak mau menengasuhi agama tersebut. La yu'minu ayy din, dan tidak beriman dengan agama apapun. Ad-din 'indallah faqat al-islam, agama yang diterima oleh Allah cuma Islam. Innad din 'indallah al-islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah agama Islam. Iftakhir, maka banggalah. Ifrah, senanglah. Istanis, dan betul-betul menikmatilah. Tabassam, dan senyumlah. Qul Allahu rabbi, katakanlah Allah Tuhanku. Hadha huwal 'izz, ini merupakan kemuliaan. Hadha huwas syaraf, dan ini merupakan suatu keluhuran. Muhammad Nabi, dan Nabi Muhammad Nabiku. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi para Rasul. Syafi'ul Khalq Ajma'in, penolong semua makhluknya Allah. Habib Rabbil Alamin, kekasih Tuhan alam semesta. Nabi, ana Nabiku tercinta.
Aku cinta dan beliau mencintaiku. Dan nantinya akan memberikan syafaatnya kepadaku. Yang mana Allah merahmatinya berkatnya. Maka banggalah dan senanglah dan mulialah dengan hal tersebut. Senanglah dengan hal tersebut. Maka Allah akan menjaga nikmat Islam dan iman. Dan engkau akan dijadikan termasuk orang yang menjaga nikmat. Dan mudah-mudahan kita berkokohkan daripada nikmat tersebut. Dan katakanlah setiap waktu. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku daripada agamamu. Karena di akhir zaman. Karena di akhir zaman. Banyak sekali datang ujian-ujian yang besar. Azimah. Yang luar biasa. Sebagaimana malam yang menutupi dan menyelimuti segala sesuatu menjadi gelap. Dan orang yang beriman seperti orang yang berpagi hari. Daripada tatkala malam hari dalam keadaan tertutupi dengan kegelapan. Mungkin di Arab aslam di khafi yumsi mu'min mungkin di masa yakun mu'min. Tapi akan tetapi bisa jadi dalam sore hari mukmin. Tapi dalam pagi hari kembali kafir. Ihtizaz. Daripada keraguan dan goncangan. Uthbut. Kokohlah tetap. Uthbut tamabut. Maka kokohlah tetap, engkau akan tumbuh kuat. Subhanallah alladzina amanu biqawli tsabit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dengan kalimat yang kokoh. Di dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Arafna hadhihi ni'mah. Maka sudahkah kita betul-betul mengetahui nikmat ini? Maka senanglah dengan ini nikmat. Dan banggalah dengan nikmat ini. Dan jagalah betul-betul nikmat ini. Maka engkau dalam keadaan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka engkau kalau mau mengetahui sungguh-sungguh kadarnya. Ini nikmat Islam, nikmat yang agung. وليس كل الناس مسلمون. Dan tidaklah semua umat manusia itu umat Islam. Anta min as-saffah alladhi istafa'ahum Allah. Engkau merupakan adalah pilihan daripada banyak yang dipilih oleh Allah daripada manusia. Min bani Adam. Daripada manusia bani Adam. Fasal min rabbak. Maka mintalah selalu kepada Allah. Al-thabat. Kokoh daripada nikmat ini. Wal iman as-sadiq. Dan betul-betul mendapatkan nikmat yang sungguh-sungguh iman. Wa ni'inak. Dan membantumu semua. Ala dzikrihi. Untuk selalu zikir kepadanya. Wa ala syukrihi. Dan atas syukur kepadanya. Wa ala husni ibadatihi. Dan daripada sebaik-baiknya beribadah kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.